gempar, masyarakat Indonesia kembali dibuat heboh dengan prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Lesti Kejora di RCTI kemarin malam. Tepatnya Selasa malam tanggal 15 November 2021. Bagaimana tidak, istri dari aktor tampan Rizky Billar, yakni Lesti Kejora, kembali memenangkan nominasi AMI Award 2021 yang dihelat di stasiun televisi RCTI. Bukan cuma satu kategori, Lesti Kejora berhasil memenangkan 3 kategori sekaligus, salah satunya Collaboration of the Year. Lagu yang berjudul Bismillah Cinta featuring Pasha Ungu sukses merebut penghargaan bergengsi itu di panggung megah RCTI. Setelah mengetahuinya, Pasha Ungu langsung menghubungi Lesti Kejora dan mengucapkan selamat atas kemenangan tersebut kepada Lesti. Menurut informasi yang berkembang dalam berbagai media sosial saat ini, Pasha Ungu ingin merayakan kemenangan tersebut di rumahnya dan mengundang Lesti Kejora serta Rizky Billar untuk merayakan kesuksesan duet mereka itu di kediamannya sendiri. Tak hanya itu saja, menurut kabar yang kami dapatkan dari berbagai sumber, Lesti Kejora dan Pasha Ungu diketahui juga akan membuat konten bersama saat merayakan kemenangan tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.